Oke, sekarang kita mulai perjalanan kita menuju tempat syuting Toskoparan. Nah, sekarang ini Karama lagi naik Dolmush. Dolmush dari Uskudar. Yang Karama turun dari Uskudar menuju Kalisokak. Oh, mana apa tadi namanya? Lupa, Karama. Ya udah, ini dari sini menuju ke halte yang selanjutnya itu sekitar berapa ya? Sekitar 2 jam lah. 2 jaman kayak gitu. Sekitar 2 jam untuk menuju ke situ. Nah, di depan kalian tuh itu ada bis ya, ada bis-bis besar itu. Itu namanya metrobus. Jadi itu kayak busway ya. Ya kayak busway, kalau di Jakarta itu kayak busway. Nah, ginilah pemandangan Turki di bagian Istanbul. Istanbul ini belum masuk Beykoz, ini masih masuk Uskudar. Nah, di depan kalian tuh ada jembatan. Jembatannya itu kalau nggak salah Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Jadi jembatan 3, ucunya Köprü. Ucunya Köprü mah, evet. Jembatan ketiga. Namanya itu Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Nah, ini terus Karama perjalanan di sini. Di sini Karama sebenarnya mau nge-vlog pakai suara gitu, cuman gak enak sama ininya. Gak enak sama penumpang-penumpang di sini. Di dalam pokoknya semuanya diam, terus musiknya juga gak ada. Pokoknya gitulah, pada diam semuanya. Jadi Karama, halo bang. Nah, itu bang-bang lagi jual semit. Ini terowongan kedua, tadi ada terowongan pertama ya. Tadi ada terowongan pertama. Nah, di sini udah. Iya, masih panjang perjalanan itu. Ada om, ngapain om? Tante. Nah, ini taksinya, mobil-mobil ya biasa. Mobil-mobil di sini merek-mereknya itu Ford kayak gitu. Merek-merek Itali kayak gitu. Nah, itu truknya ganggu banget. Woi. Astagfirullah. Orang mau nge-vlog. Udah. Ini di samping Karama ini istana ya. Aduh, Karama nggak tahu itu bangunan apa ya. Atau universitas juga, Karama nggak tahu. Tadi trek, sekarang tadi ini lagi apa di depan nih? Minggir coba, jalan gua, woi. Dasar. Nah, ini udah mulai hutan ya, udah mau masuk hutan. Karena memang daerah Beykoz itu, daerah Beykoz di Istanbul itu memang daerahnya daerah hutan. Hutannya tapi hutan kota gitu, bukan hutan-hutan kayak kita di sana. Nah, tadi ada taksi, terus ada bis ini, sekarang tukang Gojek. Pizza ya bang, delivery. Ini namanya durak apa itu, Ali Usman. Ini namanya haltenya. Dari halte ini Çifte Çınarlar, ya ini nama halte Çifte Çınarlar. Dari halte ini Karama menuju ke Bozkane. Ini naik bis yang nomor 137. Nah, sekarang Karama udah dari daerah yang tadi, durak yang tadi, sekarang mau menuju ke Bozkane. Sekitar 86 menit dari durak yang tadi atau dari stasiun yang tadi, 86 menit sekitar 1 jam lebih ke sana. Sekitar 86 menit ke sana. Nanti kita bertemu di Bozkane. Di sini ada tempat cas. Di sini ada tempat cas, guys. Jadi kalau mau ngecas, itu ada depan tuh. Kita mau cas atau kehabisan baterai kita bisa pakai kabel USB terus colokin situ, udah ngecas. Di depan ada kecelakaan guys, itu lagi mobilnya lagi diangkut pakai. Lagi diangkut pakai mobil pengangkat kita. Ayo jalan, nggak kelihatan tahu. Pada ngeliatin guys. Ayo om pada ngeliatin semuanya. Om pada ngeliatin guys. Repot guys. Anak
ada nggak kelihatan? Itu jatuh, jadi mobilnya apa ya, nggak tahu jatuh apa kecelakaan, nggak tahu, pokoknya ini kecelakaan. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Ini menyebabkan macet. Nah, udah dulu ya, kita udah lihat mobilnya jatuh. Gak tahu juga kecelakaan atau gimana. Sekarang kita lanjut mau ke Bozane tadi, tempat syutingnya Tulsko Parang. Sekarang bisnya lanjut untuk menuju tujuan pokoknya. Oke, nah di sebelah kiri kita itu, depan kita itu adalah kantor PSSI gitu. Iya, kayak dari Turki Football Federation, jadi kantor pusat gitu, gitu. TFF. Nah, sekarang kita udah di Bozhane ya, tempat syutingnya Tulsko Parang. Nah, gini, ada marketnya, ada supermarket gitu. Terus tadi kita lihat ada masjid di sebelah kanan. Ini masyarakat-masyarakat desanya kayak gini. Tapi ya, karena memang karena orang baru mungkin, ya maklum orang asing gimana sih? Enggak, gimana ya? Mereka masih karena belum kenal Karama gitu ya. Coba kalau kenal Karama pasti kaget mereka, kok ada artis yang datang gitu. No! Nah gini, nanti tempat syuting mereka itu belok kanan di atas, ke atas. Nah di sini tempat apa ya, ini jembatan yang mana mereka sering buat buat video juga, buat film di sini mereka nya. Terus keparannya Mavi, pernah mereka pernah duduk di sini juga, duduk di sini nih. Orang-orang ini terus mereka datang dari sana lari karena dikejar sama apa ya? Dikejar sama Orman Cujuk. Orman Cujuk mereka syutingnya di sini mereka. Cepat ya karena udah sampai sini. Astaghfirullah. Ini jauh banget loh dari Istanbul. Jauh banget karena sampai capek banget sampai sini. Oke, kita melihat pemandangannya. Lihat di situ ada pohon-pohon. Wow. Ini sekolahnya. Sekolahnya Tulsko Parang. Sini mereka apa? Latihan panahnya tuh, tempat panahnya di sini. Ini ya sekolahnya di Bozhane. Wow. Ini itunya apa namanya, busur ketika panah. Tapi soalnya di sana nih mereka, tapi cabut malah di sini deh. Ini mereka nyutingnya. Sini mereka upacara. Wow. Sekarang kita pulang. Sana mungkin mereka udah selesai syutingnya. Oke. Okay.